Oke. Hai guys, balik lagi bersama aku Irfan di channel Irfan Gabung. Nah, jadi guys, pada video kali ini aku mau rencananya mau berburu ikan sepat, tapi berburunya di pasar ikan guys, atau beli ikan ya. Tapi sebelumnya kita mau ngasih makan dulu. Jadi rencananya guys, aku mau beli ikan nanti ke pasar ikan untuk kita cari jenis-jenis ikan sepat ya. Kira-kira nanti di sana ada jenis ikan sepat apa untuk kita taruh di sini. Tapi sebelumnya, sebelum kita beli ikan, kita kasih makan sepatnya dulu ya guys. Ya. Nih, tuh mereka sangat rakus guys. Oke, jadi sebelum kita nanti beli ke pasar ikan, kita ngasih makan sepat-sepat ini dulu. Takutnya nanti mereka pas ditaruh jenis sepat baru, mereka nggak jahil ya. Oke, jadi kita harus kenyangin dulu supaya mereka anteng nanti pas ketemu teman baru guys. Oke, mereka udah pada makan. Dan seperti janji di video-video sebelumnya, aku kan pengen cari ikan sepat ya. Aku pengen beli ikan sepat, berbagai jenis sepat untuk ditaruh di sini. Nanti kira-kira ada jenis sepat apa saja di pasar, nanti akan aku beli dan kita taruh ke sini. Oke, langsung saja kita menuju ke pasar guys. Ini aku udah ada di pasar ikan, saatnya kita cari ikan sepat ya guys. Nih guys, aku udah nemu ikan sepatnya, langsung kita bayar. Dan selain ada ikan sepat, di sini juga ada cana limbata tuh guys. Nih, ini kayaknya cana limbata lokal asli sini. Ini ada beberapa jenis ikan-ikan lain. Ini ada ikan koki guys, nih lihat. Nah, ini nih tadi yang aku beli guys, ikan sepat alius. Ikan sepat ini berwarna merah kebiru-biruan. Nah, karena cuma ada ikan sepat alius ini, jadi aku belinya cuma sepat alius saja ya guys ya. Tuh. Nah oke guys, tadi aku udah habis dari pasar ikan dan beli ikan nih. Ikannya ikan sepat, tapi tadi di sana itu cuma ada ikan sepat ini ya, ikan sepat ralis merah. Nih guys, coba dilihat. Ini ikan sepat ralis merah. Rencananya pengen aku campur. Tadi nggak ada jenis sepat lain selain ini, jadi aku beli ini aja guys ya. Oke, langsung aja. Aku nggak tahu ini beberapa ekor. Ini ada yang biru ya. Ada yang biru, ada yang merah. Nih guys. Wah, lucu-lucu nih. Nih, coba lihat guys. Nih, ada yang pipinya biru. Katanya sih, kata penjualnya nggak bisa besar, nggak bisa sebesar ikan sepat lainnya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan nggak dijahatin ya sama yang lain karena udah aku kasih makan tadi. Oke, kita akan buka dulu guys. Tapi sebelumnya kita perlu aklimasi dulu. Soalnya suhu di tempat pasar ikan tadi dan di sini tuh beda guys. Di pasar ikan suhunya lebih dingin, kalau di sini suhunya lebih sedikit hangat ya. Oke, kita aklimasi beberapa saat guys. Guys, ini sepertinya udah cukup lama diaklimasi, sekitar beberapa menit. Saatnya kita kupas plastik ini. Kita buka. Nah, ini guys, kita tuangkan ya. Kita coba kesini, coba sedikit didekatin kameranya. Nih ikan sepat-sepatnya, mudah-mudahan nggak saling jahat-jahatan. Kelihatan nggak? Ya kelihatan pada keluar. Kayaknya sih sekitar 50 ekor apa ya, atau 20 ekor guys. Oke, tuh ikan-ikannya udah pada berenang-renang, bahkan ada yang langsung mau makan kayaknya tuh guys. Tuh. Oke, kita akan amati dulu ya. Kita akan amati apakah mereka saling bertarung-tarungan atau tidak. Nanti kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau mereka berkelahi, nanti aku pisah guys. Kita akan amati beberapa saat ya. Nah guys, ini aku lagi mengamati beberapa saat, ternyata belum ada tanda-tanda ikan saling berjahil-jahilan guys atau berjahat-jahatan. Nih, ini sepat yang tadi aku baru beli termasuk lebih kecil banget daripada yang udah lama. Ini namanya sepat ralis ya, atau sepat alius. Kalau yang di sini sepat-sepat trichogaster yang udah lama aku beli, yang warna biru, putih, dan juga kuning.
Dan mudah-mudahan ikan sepat yang besar itu, sepat siam ya, itu enggak jahat sama yang kecil, guys. Karena sama-sama sepat, seharusnya sih saling menghargai perbedaan ya, guys ya. Nah, oke guys, jadi videonya sampai sini. Teman-teman boleh request aku bikin video apa lagi, komentar aja di bawah, guys. Jangan lupa like, comment, subscribe. Salam satu hobi, guys.